my YouTube channel. Hari ini aku mau unboxing. Unboxing apa ya? Aku beli casing HP. Lumayan HP-ku itu masih bagus. Jadi tidak perlu beli HP baru lagi. Kita belinya casing aja. Seperti ini. Ini tadi baru aku ambil dari 7-Eleven. Oke, akan aku unboxing untuk kalian. Bagus apa ora? Abi apa ora? Oh, bungkusnya gede tapi di sini bu. Ada lagi nggak ini? Oh, ini teman-teman bungkusnya. Oh ini model gini, model magnet. Lucu, ini lucu, swear, serius lucu, kayak gini. Jadi ini kayak gini. Lucu ini beneran. Terus ini satu lagi. Lucu ini, serius. Ini mah. Ini untuk HP Oppo. Oppo. Keren. Ungu warnanya. Keren. Aku coba. Ini HP-ku yang lama. Keren teman-teman, lucu. Bagus ya, kayak iPhone. Ini HP biasa, untuk HP Vivo aja. Ini bahannya bagus sih, nggak bikin panas di HP. Begini. Ini yang lama, mana ini udah rusak, ini buka kan, buka. Jadi aku beli yang baru, warna ungu. Terus ini juga warnanya ungu, ini punya temen aku. Jadi ungu semua warnanya. Terus ini tadi yang satu lagi juga warna ungu teman-teman, cuma ini apa, magnet, lucu ya. Jadi langsung nutup, lumayan bagus. Terus ini pesannya kemarin itu 1 mingguan baru dikirim, baru sampai di sini ya teman-teman. Terus untuk ini bahannya okay lah, mungkin nggak bikin HP panas. Yang penting itu buat HP aman aja, ndak kalau jatuh ndak gores atau apa gitu. Okay lah, murah kan, tapi kan cuma 99 NT aja, jadi okay lah, warnanya juga cantik. Di sini tuh kalau mau beli barang kayak HP, kayak pokoknya semua beli barang itu lewat online, lewat all shop, lewat online itu sangat-sangat membantu sekali. Terus biasanya tidak langsung kirim ke rumah juga tidak apa-apa, dikirim ke supermarket seperti 7-Eleven atau Family Mart. Kayak gitu bisa teman-teman. Yang penting alamannya jelas. Terus aplikasi belanja di Taiwan itu sangat banyak, ada Shopee, ada Momo, ada apa lagi ya, pokoknya banyak lagi dan bermacam-macam, bervariasi. Harganya juga sangat-sangat bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah, pokoknya sesuai dengan, bisa disesuaikan dengan kantong
masing-masing, dan tentu kualitas harga juga membawa kualitas. Itu aja. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog aku kali ini. See you next time. Bye bye.